pertanyaan selanjutnya dari Septinde Kusuma. Saya punya pertanyaan, mungkin pendeta boleh bantu. Saya pernah dalam kondisi seperti ini, disuruh doa makan, tapi di atas meja ada haram. Apakah yang patutnya dilakukan atau doa yang bagaimanakah harusnya disampaikan? Terima kasih. Silakan, Pak. Baiklah, terima kasih. Saya percaya pertanyaan didasarkan atas suatu pemahaman, sesuatu yang haram itu bisa jadi halal kalau kita doakan. Jadi mungkin ada pemahaman seperti itu. Jadi, aduh, janganlah saya berdoa, sebab kalau saya berdoa, daging babi yang ada di atas meja ini tadinya bisa-bisa menjadi halal. Saya tidak mau menghalalkan daging yang Allah sudah apa namanya sudah. Nah, kalau kita melihat dari aturan-aturan tentang binatang yang haram dan binatang yang halal yang dituliskan dalam Imamat pasal yang ke-11, tidak bisa dijadikan halal. Apa yang sudah haram di dalam Imamat 11 itu tidak jalan untuk membuat dia jadi tahir. Apa yang najis tidak bisa dibuat jadi tahir. Beda halnya dengan kenajisan yang diakibatkan contohnya di dalam perjanjian lama, seperti kalau orang perempuan, mohon maaf, datang bulan, dia najis tetapi bisa mentahir. Lalu kemudian kalau seseorang misalnya kena penyakit kusta, maka dia akan dinyatakan najis, tetapi ada upacara yang akan bisa membuatnya menjadi tahir kali kalau ternyata itu bukan kusta. Atau kalau orang memegang atau memegang bangkai batang contohnya, lalu kemudian itu dinyatakan najis, tetapi dia dalam waktu tertentu akan dinyatakan tahir. Jadi ada kenajisan-kenajisan di dalam perjanjian lama yang dengan upacara atau ritual tertentu itu bisa menjadi tahir. Tetapi pemirsa membaca di dalam Imamat pasal yang ke-11, ulang 14, tentang aturan akan binatang yang haram dan binatang tidak haram, maka tidak ada jalan untuk membuat yang haram itu jadi hal atau membuat yang najis menjadi tahir kalau itu adalah tentang binatang-binatang tersebut. Karena kenajisan dan keharaman dan binatang-binatang itu adalah memang sudah ditentukan oleh Tuhan, bukan didapatkan. Kalau orang yang bangkai atau yang jenazah, maka kenajisan itu adalah kenajisan yang didapatkan. Atau kalau misalnya orang dalam perjanjian lama ada istilah lelehan, lalu kena misalnya datang bulan, lalu itu disebut kenajisan yang didapatkan. Tetapi binatang haram itu bukan keharaman yang didapatkan, di mana tadinya dia halal, tetapi karena satu dan lain hal menjadi haram, sehingga kalau sudah haram, maka ada upacara membalikan dari yang haram kembali menjadi halal. Itu tidak ada untuk binatang yang haram dan binatang halal. Sehingga kita tidak bisa menggunakan konsep bahwa kalau ada suatu hidangan yang disajikan yang kita tahu adalah haram, lalu kemudian didoakan, maka tidak berlaku konsep bahwa kalau doakan maka itu serta-merta menjadi halal. Tidak demikian. Mungkin ada pengertian seperti ini didasarkan atas ayat 1 Timotius pasal yang keempat yang berbicara tentang ajaran-ajaran sesat yang akan muncul di waktu-waktu kemudian, yang oleh tipu daya mereka mengatakan ajaran seperti dalam ayat yang ketiga, 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengetahui kebenaran.
Mereka melarang orang padahal pernikahan itu sebelum dosa masuk saja pernikahan itu memang Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kukuhkan. Melarang orang memakan makanan yang diciptakan Allah, padahal Tuhan Allah menciptakan buahan, biji-bijian, sayur-sayuran atau binatang yang hal yang tidak haram untuk dimakan, tapi mereka larang. Mereka larang. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat, karena semua diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak yang haram, artinya semua makanan itu baik. Tapi pertanyaannya, yang mana makanan, yang mana yang bukan? Hanya Tuhan izinkan boleh dimakan, itu Allah yang makanan. Lalu dikatakan, jika diterima dengan ucapan syukur. Jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi memang mau supaya kita mau makan berdoa. Contohnya, pada waktu apa namanya Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti. Dan 2 ikan. Lalu kemudian ada kesempatan-kesempatan lain di mana ada penjelasan tentang orang yang berdoa lalu kemudian akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi pengucap syukur kepada Tuhan itu tidak mengubah ajian yang haram itu menjadi makanan, menjadi sesuatu yang dimakan. Jadi dengan konsep seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ini memang satu tema. Kalau kita tidak mendoakan makanan tersebut, maka kita membuat tuan rumah tersinggung. Kalau kita doa pun, maka itu akan atau bisa menanamkan satu konsep bahwa kita menyetujui memakan apa yang apa namanya menyetujui memakan apa yang tidak boleh dimakan. Dan tuan rumah yang memakan binatang yang haram akan berpikir bahwa binatang yang haram ini pun adalah makanan yang sudah didoakan, apalagi didoakan oleh seorang ketua gereja, mungkin didoakan oleh pendeta misalnya, akan berpendapat, oh ini sudah kudus, boleh dimakan. Jadi kedua ini harus kita hindari. Kita harus cari supaya dia jangan tersinggung karena kita berdoa. Kita juga harus menghindari supaya dia jangan salah kaprah, seakan-akan kita merestui dan seakan-akan kita mengaminkan apa yang Alkitab katakan boleh untuk dimakan. Dan menjaga kedua hal inilah, maka kita harus bertindak. Untuk kita membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan datangnya dari Tuhan. Mungkinkah sebuah doa dibijakkan tanpa menyebutkan makanan itu sekalipun, hingga hati nurani kita tetap bersih. Dan dalam keadaan yang sama, kita juga tidak membuat rumah tersinggung, dan dalam keadaan yang sama, kita juga tidak memberikan implikasi bahwa kita sedang kuduskan apa yang tidak boleh dimakan, padahal memang tidak bisa dikuduskan atau diberikan haram itu menjadi halal oleh kita. Tidak juga memberikan kesan itu kepada tuan rumah. Apakah mungkin memang bisa kita berdoa sesuatu untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan mendoakan keluarga tersebut, mendoakan pekerjaan mereka, mendoakan kalau ada yang sakit dan lain sebagainya. Lalu diam, biarlah dia akan mengetahui nanti pada saat mau makan, lalu kita tidak makan yang hal itu, tentu dia akan bertanya. Ya, cerita akan berlanjut. Tapi dalam keadaan seperti ini, tentu Tuhan akan menghikmat kepada umat-umatnya sehingga dapat terus mengikuti akan kehendak Allah. Terima kasih.